الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ثم أما بعد حاضرين الحاضرات yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jika biasanya kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia, yaitu hari Jumat, maka hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari mulia yang lain, yaitu hari Kamis. Hari Jumat kita ketahui kemuliaan dan keutamaannya. Hari Kamis adalah satu dari dua hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat amal anak cucu Adam. Sehingga semoga Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali mempertemukan kita di majlis yang agung, di waktu yang mulia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di hari-hari semacam itu sebagai hamba-hamba yang senantiasa tercatat melakukan amal salih dan kebajikan. Diingatkan kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Yang selalu mengikuti mayit, artinya saat dikebumikan, ada tiga. Yatba'ul mayyita thalathatun. Yang mengikuti atau mengiringi mayit pada saat ia akan dikebumikan ada tiga: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, segenap keluarganya, harta bendanya, dan amalnya. Yarji'u min hasnani wa yabqa wahidun.
Dari tiga yang mengiringinya, dua yang kembali dan hanya satu yang menetap bersamanya. Yarji'u minha ahluhu wa maluhu. Yang kembali adalah segenap anggota keluarga dan hartanya. Itu maklum dan kita ketahui kalau ada seorang yang telah meninggal dunia, ia diusung di atas keranda mayit, diantarkan ke bumi pemakamannya, maka yang turut mengiring bersama jenazah itu adalah anggota keluarganya. Wa maluhu, dan harta bendanya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan harta benda yang turut mengikuti jenazah adalah budak-budak beliannya, hamba sahaya miliknya. Kita sering ingat disampaikan bahwa di zaman saat ini sulit terbayangkan adanya perbudakan, karena terutama di negeri kita tidak ada. Saat ini tidak ada perbudakan. Tapi dulu, dan boleh jadi suatu waktu nanti di masa yang akan datang, mungkin akan muncul kembali perbudakan. Wujudnya adalah manusia, tapi dia itu seperti halnya benda karena bisa diperjualbelikan oleh tuan pemiliknya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti jenazah itu tiga. Dua akan kembali dan satu menetap bersamanya. Yang mengikutinya sampai ke alam barzakh, sampai ke bumi pemakamannya adalah keluarganya dan hartanya. Adapun yang menetap bersamanya hanya satu, adalah amalnya. Terkait hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang memperhatikan perbekalan amal kita, karena suatu hari nanti pasti masing-masing dari kita akan berada sendirian di alam kuburnya. Dia tidak ditemani oleh segenap anggota keluarga atau orang-orang yang dicintainya. Dia juga tidak ditemani oleh segenap harta bendanya. Kalaulah berpakaian, maka sungguh dia hanya berpakaian lembaran kain kafan. Dia hanya akan sendirian. Dan yang akan menetap bersamanya adalah amal. Maka mumpung kita berada di satu dari dua hari, yaitu hari Senin dan hari Kamis, hari diangkatnya catatan amal manusia naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semoga di hari-hari tersebut semangat kita di dalam melakukan amal kebajikan tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang salih. Oleh karena itu, di awal kebersamaan kita, perkenankan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi serta mengajak kepada hadirin hadirat sekalian akan pentingnya ikhlasun niyyah. Dan ini tidak akan pernah bosan kita ingatkan satu sama lain di antara kita. Demi Allah, amal kita sedikit, kalau yang sudah sedikit itu ternyata juga terkontaminasi dengan niat-niat yang tidak tulus, tidak murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang tersisa? Kita hafal benar salah satu di antara ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, tepatnya ayat kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ. Tidaklah mereka semua diperintahkan kecuali untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri hanya untuk Allah,
mukhlisin dalam kondisi ikhlas. Kalau amal kita sedikit dibandingkan kelalaian kita, kekhilafan kita, ketergelinciran kita, maka amal kita itu sedikit. Kemudian ternyata kita juga tidak mengikhlaskan niat hati dalam yang sedikit itu, terus apa yang tersisa bagi kita? Ini mengingatkan kita pada ucapan seorang tabi'in, salah seorang di antara mereka yang berguru dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in tersebut bernama Maimun ibnu Mihran rahimahullah. Maimun ibnu Mihran rahimahullah adalah seorang tabi'in, dan beliau bahkan adalah seorang yang sangat menonjol sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang dikenal salih di masanya. Beliau wafat di awal abad kedua, artinya di tahun 100 sekian Hijriah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau Maimun ibnu Mihran rahimahullah pernah berkata, "Inna a'malakum qalilah, fa'akhlisu fi hadzal qalil." Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya amal kalian itu sedikit. Sesungguhnya amal kalian sedikit. Maka ikhlaskanlah niat pada yang sedikit itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Maimun ibnu Mihran, salah seorang tabi'in yang hidup di zaman keemasan Islam, di salah satu dari tiga masa generasi terbaik umat ini. Yang pertama adalah generasi para sahabat, berikutnya adalah generasi tabi'in, dan Maimun ibnu Mihran berada di generasi tersebut dan generasi tabi'ut tabi'in. Namun lihatlah bagaimana beliau berkata hal ini di zamannya. Kata beliau, di zaman itu sesungguhnya amal kalian sedikit. Bagaimana jika Maimun ibnu Mihran hidup di zaman kita sekarang? Subhanallah. Jika beliau di masanya berkata bahwa sesungguhnya amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskanlah niat pada setiap amal kalian yang sedikit itu. Bagaimana jika beliau hidup di zaman kita sekarang? Maka mengawali kebersamaan kita, hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus lebih sering melunakkan hati dengan hal-hal yang semacam ini, yang oleh sebahagian orang yang jauh di luar sana, mereka tidak memperhatikannya. Kita harus memperhatikannya dengan baik. Bersama di sebuah majlis ilmu tidak lama, sebentar. Hanya hitungan jam dari 24 jam yang kita lalui di setiap hari-hari kita. Hanya 2, 2 setengah, maksimal 3 jam. Kalau kemudian kita tidak ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita khawatir kita hanya akan dapat letih, capek, bosan, tanpa nilai yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kebersamaan kita di kesempatan kali ini adalah untuk melanjutkan kembali bacaan kita dalam kitab Al-Arba'una Hadithan fi Syakhsiyatil Islamiyah, 40 hadis tentang kepribadian seorang muslim semestinya. Kitab ini disusun oleh beliau Al-Syaikh Fadilatul Syaikh Ali ibn Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala, dan beliau merupakan salah satu di antara murid senior muhaddis ahli hadis di zaman sekarang ini, atau di zaman kita ini. Beliau telah meninggal dunia, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Muridnya salah satunya adalah Syekh Ali Hasan, beliaulah yang menyusun buku ini.
Pertemuan demi pertemuan telah kita lalui bersama, dan kita sampai pada kesempatan kali ini di hadis yang ke-29. Hadis ke-29 ada hubungannya dan sebahagian penjelasannya sudah sempat diisyaratkan pada beberapa hadis sebelumnya. Hadis ke-29 sebahagian maknanya sudah terbahaskan pada hadis ke-12 dari An-Nu'man ibn Bashir. Kalau hadirin dan hadirat mengumpulkan catatan kajian kita dalam satu buku tertentu, maka bisa dilihat di hadis ke-12 yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhum. Demikian pula sebahagian makna dalam hadis 29 yang akan kita kaji telah dibahas di hadis yang ke-19 yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan selainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga sebahagian maknanya dibahas di hadis ke-28 kemarin pada pertemuan yang terakhir sebelum sekarang. Apa hadis ke-29? Coba kita simak bersama. Hadis ke-29 ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dengan sanad yang hasan. Dan di dalam riwayat sanad terdapat an'anah. Saya juga sempat sedikit membahas tentang an'anah. Kalau dalam silsilah periwayatan hadis kita biasa dengar an, 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 begitu, yang artinya dari, dari, dari. Karena menggunakan kata an, maka disebutlah hadithun bil an'anah, hadis yang teriwayatkan dengan kata-kata an. Ada jenis periwayatan yang lain menggunakan kata haddatsani, haddatsani, guruku telah memberikan hadis kepadaku. Nanti dari gurunya, guruku telah memberikan hadis kepadaku. Gurunya yang kedua berkata, guruku telah memberikan hadis kepadaku. Maka ini disebut hadithun bitahdith. Bedanya apa Ustaz? Bedanya, kalau hadis yang rangkaian sanadnya itu menggunakan haddathani, akhbarani, haddathani, maka kemungkinan terputusnya lebih kecil daripada kalau menggunakan an, 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 yang artinya dari. Dari itu bisa saja dia mendengar langsung, mendapatkan langsung dari guru, atau mendapatkan dari orang lain sebagai perantara dari gurunya. Sehingga kemungkinan terputus lebih besar daripada haddatsani. Kok kemungkinan terputus Ustadz? Iya, karena kalau seandainya si perawi ternyata menyembunyikan perantaranya, maka disinilah terputus sanad. Kalau terputus sanad, enggak nyambung, maka hadis itu menjadi lemah. Sebesar ketidaksambungan satu rangkaian dalam rangkaian menyeluruh sebuah hadis, sebesar itu terputus, sebesar itu pula titik lemahnya. Dan yang semacam ini hanya ada dalam Islam. Al-Quran itu bapak dan ibu sekalian diriwayatkan secara mutawatir. Setiap level generasi periwayatan diriwayatkan lebih dari 9 atau 10 orang.
Jadi Nabi SAW membaca sebuah ayat, didengarkan oleh lebih dari sekian sahabat. Dari masing-masing itu, dari masing-masing sahabat itu diriwayatkan oleh sekian banyak orang. Dari sekian banyak orang itu masing-masingnya diriwayatkan lagi oleh sekian banyak orang. Terus seperti itu, maka ini disebut sebagai mutawatir. Ayat Al-Quran semuanya tanpa terkecuali diriwayatkan secara mutawatir. Sementara hadis ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Karena ada yang tidak mutawatir, maka kita sering juga mendengar bahwa di antara hadis ada yang lemah, dhaif. Dan alhamdulillahnya kita di zaman sekarang ini sudah memiliki cara-cara yang relatif lebih mudah dibandingkan zaman dahulu untuk mengetahui derajat hadis, apakah dia sahih kuat ataukah dia lemah. Ustaz, kenapa Ustaz jelaskan yang seperti itu? Di satu sisi kami merasa bahwa 29 hadis berarti minimalnya sudah 29 kali pertemuan. Kami berharap ada satu level ilmu tertentu terkait dengan hadis yang meningkat. Karena 29 semuanya hadis. Jadi kalau dulu saya hanya sekedar menyebutkan sahabat fulan fulan fulan, periwayatnya fulan fulan fulan. Kemudian saya masih ingat betul bahwa kita diperkenalkan, bahkan waktu itu kita menghafal bersama siapakah 6 orang sahabat, 7 orang sahabat yang dikenal sebagai periwayat hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan seluruh sahabat lainnya. Semoga hadirin hadirat yang mengikuti kajian ini dari awal masih mengingatnya. Maka kali ini kami sebutkan sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang akan kita bahas memiliki titik lemah karena terdapat padanya an'anatu Muhammad bin Ishaq. Seorang perawi bernama Muhammad bin Ishaq, beliau dikenal melakukan an'anah, dan pada beberapa jalur hadis an'anah beliau menyebabkan putusnya riwayat. Sehingga koreksi terhadap riwayat Muhammad bin Ishaq dengan an'anah harus lebih daripada koreksi terhadap hadis yang lain. Karena beliau Muhammad bin Ishaq pernah didapati bahwa an'anah beliau an ini terbukti terputus. Wah, kalau begitu harus hati-hati. Betul. Hadis yang akan kita bahas padanya terdapat an'anah dari Muhammad bin Ishaq. Ada titik lemah. Namun alhamdulillah titik lemah ini dikuatkan dengan jalur riwayat yang lain sehingga riwayat ini menjadi lebih kuat. Meskipun derajatnya tidak sahih, beliau setidaknya hadis ini setidaknya berderajat hasan. Maka hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang berderajat hasan. Yang semula padanya terdapat titik lemah, namun titik lemah itu menjadi dikuatkan dengan jalur riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari jalur Abdullah ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Intinya bahwa hadis yang akan kita bahas hadis yang hasan, clear, bisa kita gunakan sebagai dasar hukum terhadap apa yang ada di dalamnya. Isi dan esensi yang ada dalam hadis ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang biasa dipanggil Abu Umamah, Iyas bin Tha'labah Al-Ansari. Abu Umamah Iyas
IYAS bahasa Latinnya, Iyas bin Tha'labah. Pakai Tha, TS. Tha'labah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berarti beliau berasal dari kabilah Ansar. Siapa Ansar itu? Penduduk asli kota Madinah. Mereka lah kaum yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berhijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Ansar. Mereka yang memberikan pertolongan, mereka yang memberikan dukungan, mereka yang memberikan perlindungan. Sehingga di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbul ansari minal iman, mencintai kaum ansar bagian dari iman. Wa bughdul ansar minan nifaq, dan benci terhadap kaum ansar adalah tanda kemunafikan. Beliau Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari berasal dari kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Surat apa tadi? At-Taubah ayat ke? Tidak sulit menghafalnya. Ini satu di antara sederetan ayat yang membawakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam ayat ini, As-sabiqun al-awwalun, yang terdahulu dan berada di awal. Siapa? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, berarti para sahabat. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Muhajirin, Ansar, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan, terdahulu dan berada di bagian awal umat ini. Radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah telah ridha kepada mereka sebagaimana mereka telah ridha kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan berada di dalam surga-surga itu abadi selamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kuatkan iman kita untuk hanya memahami agama ini sebagaimana pemahaman yang dijalankan oleh generasi terbaik yang Allah puji dalam ayat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin sekalian, di zaman sekarang ini bersemangatlah terhadap majlis ilmu yang di dalamnya selalu dikaji firman Allah, hadis Rasul dengan pemahaman para sahabat. Ini penting. Kenapa penting? Karena ayat dan hadis digunakan oleh banyak orang, termasuk oleh orang Khawarij sejak zaman dulu. Sejak zaman para sahabat muncul kelompok yang menyimpang disebut Khawarij. Jangan salah, mereka di dalam berargumentasi membela penyimpangan yang mereka lakukan itu berargumentasi dengan ayat. Mereka berargumentasi dengan ayat. Saat mereka keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka berkata, "Inil hukmu illa lillah." Bawakan ayat.
Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Apakah ayatnya salah? Ayat Al-Quran tidak mungkin salah. Terus yang salah apanya? Pemahaman mereka terhadap ayat ini. Semestinya mereka memahami ayat sebagaimana dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap ayat diturunkan oleh Allah kepada Nabi di zaman mereka para sahabat, dan merekalah orang yang paling paham setiap makna ayat. Di zaman mereka pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hadis-hadisnya. Subhanallah. Jadi orang Khawarij, kaum yang menyimpang di zaman dulu, yang bahkan mereka itu disebutkan kilabu ahlin nar. Mohon maaf, guguk-guguknya penghuni neraka adalah Khawarij. Tapi jangan salah, Khawarij untuk mempertahankan, membela keyakinan penyimpangan mereka, mereka berargumentasi dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib terhadap mereka? Kalimatu haq urida bihil batil. Mereka menyampaikan ayat itu kalimat yang hak. Tidak mungkin Al-Quran itu batil. Tapi mereka saat menukilkan ayat menginginkan kebatilan di balik penggunaan ayat tersebut. Sekali lagi kami tegaskan, berbahagialah kita kalau berada di majelis ilmu yang padanya selalu disebutkan ayat, disebutkan hadis, dan selalu merujuk kepada pemahaman as-salaf, al-awwal, as-sabiq, generasi yang dulu, generasi yang pertama, generasi yang lampau, as-salih, yang berada di atas kebenaran dan kesalihan. Karenanya kita sering bilang atau sering dengar as-salafus salih. Salaf yang terdahulu. Salaf yang terdahulu, as-salih, yang salih. Kuatkan, tingkatkan keyakinan kita akan kebenaran agama ini bila kita memahami dan menjalankannya di atas ayat Al-Quran, di atas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat, dengan pemahaman yang lurus. Dengan pemahaman yang lurus. Hadis yang akan kita bawakan adalah hadis yang sampai jalur sanadnya kepada sahabat yang berasal dari kaum Ansari, Abu Umamah Iyas bin Ta'labah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda yawman 'indahu ad-dunya." Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah menyebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan dunia, tentang gemerlap dunia. Para sahabat radhiyallahu anhum suatu hari pernah membincangkan tentang gemerlap dunia di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda menyatakan, Ala tasma'un Innal badhadhata minal iman. Bukankah kalian mendengar? Sesungguhnya badadah termasuk dari iman. Nanti kita akan bahas apa itu badadah. Beliau mengulang lagi, sesungguhnya badadah bagian dari iman. Perlu diketahui bahwa badadah
artinya adalah berpakaian sangat sederhana. Kata-kata sangat sederhana ini pilihan saya, karena sebetulnya para ulama menyebutkan pakaian yang lusuh. Pakaian yang lusuh lawan dari pakaian yang baik, yang indah, yang menawan, yang menarik. Subhanallah. Saat para sahabat berbincang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gemerlap kehidupan dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka dengan mengawali tegurannya, beliau berkata, ala tasma'un, bukankah kalian mendengar? Ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Innal badadhata minal iman, sesungguhnya badadhah itu bagian dari iman. Berpakaian lusuh itu termasuk iman. Berpakaian lusuh itu termasuk dari iman. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini menuntun kita untuk membahas apakah artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berpakaian lusuh? Iya. Jawabannya iya, sekali waktu. Sekali waktu berpakaianlah dengan pakaian yang usang. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, karena pakaian yang terlihat secara zahir lahiriah ini sedikit atau banyak akan dapat berpengaruh kepada yang terdapat di dalam hati secara batin. Dan ini menunjukkan bahwa yang zahir dengan yang batin seringkali bertautan. Di antara buktinya adalah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesaat sebelum beliau memimpin salat, beliau berkata, aqimus sufufa wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan berbeda-beda, jangan terpisah-pisah, karena itu akan menyebabkan berbeda-beda dan terpisah-pisahnya kalbu kalian. Jadi saf yang tidak rata, dan ini terlihat secara zahir, bisa berpengaruh kepada tidak lurus, tidak kompak, tidak bersatunya kalbu kaum muslimin, padahal itu berada di dalam batin. Subhanallah. Lahir dan batin seorang muslim harus balance. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, hadis yang sudah pernah kita kaji dan kita panjang lebar membahasnya dalam kitab ini juga. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah serta hari akhir, hendaklah ia berucap yang baik atau diam. Iman dihubungkan dengan ucapan lisan. Iman tempatnya di mana, Pak? Jika beriman kepada Allah dan hari akhir, berucaplah yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Iman dihubungkan dengan hubungan sosial pertetanggaan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu itu sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang terselubung? Terlihat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara iman seorang hamba kepada Allah dan hari akhir
dengan sikap memuliakan tamu. Dan masih banyak lagi bukti-bukti hadis lain menghubungkan antara amal yang zahir, lahiriah, dengan amal yang batin. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, pada peristiwa beralihnya arah kiblat, sepanjang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di Mekah, kiblatnya itu adalah Baitul Maqdis. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perubahan arah kiblat ke arah Ka'bah. Dan di dalam peristiwa tersebut diturunkan serangkaian ayat dalam surat Al-Baqarah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Sepakat para sahabat memahami bahwa iman yang dimaksud di sini adalah salat. Artinya, salat yang sudah dikerjakan mengarah menuju Baitul Maqdis tidak akan hangus, tidak akan menguap meskipun kiblatnya berubah ke arah Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salat itu disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata iman. Dan ini pun menunjukkan bahwa iman itu adalah sesuatu yang terdiri dari tiga unsur: ucapan dengan lisan, keyakinan, amalan di dalam kalbu, dan perbuatan di segenap anggota tubuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis 29 ini mengajarkan kepada kita tentang arti zuhud. Zuhud kita sudah bahas di hadis ke-12, 19 dan kemarin. Kita isyaratkan beberapa maknanya di hadis ke-28. Saat kita mendengar bagaimana pesan disampaikan, "Ish ma syikta fa innaka mayyitun." Hiduplah sekehendak hatimu, tapi ingat, engkau akan mati. Kalau begitu, kenapa kita harus memperbudak diri kita di hadapan dunia yang pasti akan kita tinggalkan setelah kematian? Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai saja siapapun sekehendak hatimu. Ingat, engkau pasti akan berpisah darinya. Jadi kenapa kita memperbudak diri kita untuk mencintai seseorang atau sesuatu yang ternyata pada akhirnya kita akan berpisah darinya? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sekehendak hatimu, tapi ingat, engkau akan diberikan balasan sesuai dengan yang engkau lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di sini, di hadis ke-29, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendengar para sahabat dekat beliau waktu itu berbicara tentang gemerlap kehidupan dunia, beliau sekedar mengingatkan. Ala tasma'un, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar, tidakkah kalian mendengar, innal badzadzata minal iman. Tidak usah silau dengan gemerlap dunia, sesungguhnya berpakaian lusuh adalah bagian dari iman. Berpakaian lusuh adalah bagian dari iman. Mohon maaf, tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau sudah bicara tentang pakaian, wow, berlanjut terus. Ketika ada satu saja yang sudah mengenakan pakaian menarik, bahannya ademlah, baguslah, inilah, itulah, yang lain langsung bertanya, namanya apa bahannya? Belinya di mana?
per meter berapa? Jahitin di mana? Terus. Emang salah begitu Ustaz? Tidak salah. Tapi ingat, yang seperti itu akan membuka pintu kita lalai dengan sesuatu yang pasti abadi, yaitu akhir. Jadi boleh atau tidak Ustaz bicara zuhud sebagaimana definisinya? Zuhud adalah meninggalkan apapun di dunia ini yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita di akhirat. Kami ulangi, zuhud itu adalah meninggalkan apapun di dunia ini yang tidak memberikan manfaat bagi kita di akhirat. Bila zuhud ditinggalkan, maka pintu-pintu perangkap dunia akan semakin terbuka lebar. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul menyatakan innal badzadzata minal iman. Sesungguhnya berpakaian lusuh itu bagian dari iman. Ustaz, maaf Ustaz, saya bingung. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kok terkesan kontradiktif dengan hadis ini? Jika muncul pertanyaan tersebut, ternyata pertanyaan ini pun menjadi membingungkan bagi sebagian orang di zaman-zaman terdahulu. Namun, kita yakin bahwa tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang bertentangan, kontradiksi dengan ayat atau hadis yang lain. Jadi bagaimana Ustaz mengkompromikan antara hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, dengan hadis ini bahwa sesungguhnya berpakaian lusuh adalah bagian dari iman? Tadi sudah dijawab, Nabi menganjurkan kita untuk berpakaian lusuh sekali waktu, dan itulah yang akan mendekatkan kita dengan zuhud. Sekali waktu pakailah pakaian yang biasa saja. Kami pernah melihat contoh-contoh indah dari para masyayikh, para ulama, guru-guru kami di kota Madinah. Sebahagian mereka sekali waktu pernah terlihat, karena umumnya mereka itu pakai jubah warna putih kan Pak ya, kaos dalam mereka pun berwarna putih. Sekali waktu terlihat bahwa di bagian kaos dalam mereka itu sudah berlubang. Itu membuat mereka malu? Sekali waktu shimar yang mereka pakai, shimar yang biasa orang Arab pakai di atas kepala, sudah sobek, mereka tetap pakai. Itu membuat mereka malu? Tidak. Sekali waktu kita melihat sendiri sandal mereka, ada bagiannya yang sudah lepas dari tempatnya, tapi masih bisa dipakai. Itu membuat mereka malu untuk memakainya? Tidak. Kenapa? Karena itu, jika tetap kita jalankan, itulah yang akan lebih mendekatkan kita pada sikap zuhud. Emang kalau zuhud saya dapat apa Ustaz? Suatu ketika ada seorang sahabat datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amal yang jika aku lakukan, maka Allah akan cinta kepadaku, manusia sekaligus juga akan cinta kepadaku. Satu amal sekaligus akan menyebabkan cinta Allah kepadaku dan cinta manusia kepadaku." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Izhad
fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia ini. Jangan engkau tertambat hati dengan dunia ini. Tambatkanlah hati di pelabuhan negeri akhirat. Kalau kita sudah tambatkan hati di dunia ini, padahal kita tahu bahwa dunia bersifat sementara, saat itulah pintu kelalaian terhadap akhirat menjadi terbuka lebar. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Dan bersikap zuhudlah, merasa tidak butuh terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Tidak latah seperti kebanyakan orang, kalau sudah ada seseorang memiliki sesuatu, kita berlomba untuk memiliki yang sama. Kita berharap uluran tangan dari orang. Maka sikap yang seperti itu cepat atau lambat akan membuat mereka tidak suka kepada kita. Sebaliknya, orang yang tidak biasa, tidak suka terhadap apa yang ada pada manusia. Si A lagi makan, nampaknya nikmat. Si A melihat bahwa si B memperhatikannya. Kemudian si A menawarkan, ini mau. Si B bilang, enggak, silakan. Silakan. Si B tidak silau dengan apa yang sedang dinikmati oleh A. Yang seperti itu akan membuat si A senang kepada si B. Masya Allah, si B itu tidak silau dengan apa yang saya sedang nikmati. Dengan seperti itu, kata Nabi SAW, manusia akan cinta kepadamu. Jadilah dirimu sendiri, sesederhana apapun itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sikap zuhud ini dijelaskan oleh beliau Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullahu taala. Beliau berkata, "Az-zuhdu akhdhu qalilin minad dunya." Zuhud itu adalah mengambil sedikit saja dari dunia. "Idharul faqri ilallah." Dia lebih menampakkan kefakiran dirinya kepada Allah. Dia tampakkan kefakiran dirinya kepada Allah. Kepada Allah dia tampakkan, ya Allah. Minta kepada Allah. Dalam kondisi apapun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawadhu'u 'alal mu'minina min 'ibadillah. Dan zuhud itu artinya adalah rendah hati di hadapan kaum mukminin. Tidak angkuh, tidak tinggi hati, tidak congkak, tidak sombong. Dia tetap rendah hati. Dia tidak GR kalau dipuji sama orang. Dia tidak merasa nyaman kalau disanjung oleh orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita masih merasa nyaman disanjung sama orang, saat itu kita sedang kehilangan tawadhu'. Mau lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak suka terhadap sanjungan. Ketika suatu hari beliau dipuji oleh sebahagian dari sahabatnya, beliau berkata, "Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun." Ya Allah, jangan siksa diriku karena keterlenaanku terhadap apa yang mereka sanjung pada diriku. Orang kalau sudah disanjung, dia merasa nyaman, dia terlena, dia terbuai dengan sanjungan yang didengarnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu justru berdoa kepada Allah, "Allahumma la tu'akhidhni bima yaqul." Ya Allah, jangan engkau siksa diriku disebabkan keterlenaanku terhadap sanjungan mereka pada diriku. "Waj'alni khairan mimma yadhunnun." Dan jadikan aku, ya Allah, lebih baik daripada yang mereka prasangkakan terhadap diriku. Orang ketika menyangka, menilai bahwa kita baik, itu prasangka baik kepada mereka, prasangka baik mereka kepada kita. Padahal mereka mungkin karena tidak tahu kekurangan kita saja.
Maka Abu Bakar berdoa, waj'alni khairan mimma yadhunnun, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan kepada aku. Waghfir li ma la ya'lamun, ya Allah dan ampuni aku. Ampuni aku pada hal-hal yang tidak mereka ketahui tentang diriku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin menepis kenyamanannya, zona nyamannya terhadap sanjungan dengan doa ini. Maka zuhud adalah sikap rendah hati, tidak gila sanjungan, tidak gila pelayanan dari orang kepada dirinya, sehebat apapun dia. Makanya kalau kita mendengar tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, presiden, bukan presiden sebuah negara, sebuah negeri, presiden seluruh bagian wilayah kaum muslimin, tapi beliau tidak memiliki bodyguard. Saat beliau berjalan, beliau membutuhkan istirahat, beliau cukup mencari sebuah pohon, beliau berteduh di bawahnya. Subhanallah. Sementara orang kalau kemudian sudah dijaga dengan bodyguard sekian puluh, titik sana titik situ, tambah lagi CCTV. Jadi ada orang mengawasi, ada mesin mengawasi, belum lagi mobilnya anti peluru. Makanannya harus dicoba dulu, jangan-jangan mengandung racun, jangan-jangan membahayakan. Semua orang yang ingin berinteraksi dengannya di stop dulu, di filter dulu, ini boleh masuk, ini tidak. Yang boleh masuk kamu mau ngapain? Subhanallah, kok susah. Dia terpenjarakan oleh kenyamanannya sendiri. Maka zuhud, kata Syekh Ali bin Hasan, zuhud itu adalah ketika seseorang mampu mengambil secukupnya, meskipun sedikit dari kehidupan dunia. Dia justru lebih menampakkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu untuk rendah hati di hadapan kaum mukminin. Wa adamul israf, dan zuhud juga maknanya dia tidak berlebihan fil malbas, dalam berpakaian, tidak berlebihan fil makal, dalam makanan, fil mashrab, tidak pula berlebihan dalam minum, wal bu'du ani syuhrati wadh-dhuhur, dan beliau menjauh dari segala ketenaran, popularitas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu sudah mulai nyaman dengan sebuah kebaikan, jangan kita pikir bahwa syaitan tidak akan mengganggu kita. Jangan kita bayangkan bahwa syaitan akan duduk diam beristirahat menggelincirkan kita. Dia akan membisikkan, kamu tuh sudah baik loh. Setiap hari kamu sudah berada di majlis ilmu, pakaianmu sudah baik, syar'i jika dibandingkan dulu. Salatmu sudah 5 waktu terjaga setiap waktu, zikirmu sudah semakin banyak. Tuh kalau orang itu dia jelek, dia belum seperti engkau, engkau lebih baik darinya. Coba kamu dekati, ajak dia bicara. Kalau dia tergoda, dia akan dekati orang itu. Santun awalnya, kemana pak? Dari mana pak? Ayo kita ngaji, saya di sini udah 12 tahun ngaji. Kata-kata 12 tahun ngajinya sudah mulai dia ingin, oh Masya Allah 12 tahun ya, Masya Allah berarti saya belajar dari bapak saja ya. Mulai. Seseorang yang zuhud, dia mampu untuk menjauh dari popularitas, sanjungan dan ketenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sesuatu yang ranahnya ada di dalam hati. Dan betapa pentingnya kita untuk berlatih membersihkan hati ini, mengekang hati ini, agar nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala benar-benar berada dalam kondisi yang bersih salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari di mana sudah tidak lagi bermanfaat
harta benda seseorang ataupun limpahan limpahan harta benda seseorang ataupun anak keturunannya, kecuali mereka yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan hati kalbu yang salim. Hanya hati ini penting untuk kita jaga. Kalbu ini penting untuk senantiasa kita bersihkan. Termasuk dalam hal ini, ibu-ibu, kalau ada perabot rumah tangga yang semakin modern, ada yang bagus, ada yang baru, jangan buru-buru melirik kepada yang baru, menjadikan yang lama, udah deh ini mah udah ketinggalan zaman. Silau dengan itu, jangan. Terus gimana Ustadz? Pakai dulu, kalau sudah rusak gak bisa kepakai, silahkan pakai yang baru, yang lebih modern. Tidak mudah silau dengan apa yang ada di dunia ini. Islam tidak melarang kita untuk berpakaian yang indah. Islam tidak melarang kita untuk beralas kaki dengan alas kaki yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan, tetapi juga bukan terus-terusan diulur dengan itu. Sekali waktu tarik, agar kita tidak terbuai, agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Biasa, mohon maaf, saya tidak memaksudkan yang hadir di sini. Biasa naik mobil nyaman, ber-AC, yang suspensinya enak gitu ya, naik mobil gak kerasa sih. Gilirannya suatu ketika ditawari sama teman kita, silakan ikut bareng. Mobil tahun 80. Sekali waktu cobalah naik mobil itu, agar kita bisa menyadari betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita dikasih sedikit hadiah berupa makanan, kita tahu makanan itu sangat sederhana jika dibandingkan dengan makanan yang biasa kita konsumsi. Sekali waktu, cobalah. Mungkin rasanya biasa saja, tapi itu yang justru akan membuat kita tersadar, subhanallah, berarti selama ini saya lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Dan momen yang subhanallah biasanya terlihat begitu indah dalam hal ini saat kita haji. Terutama haji yang reguler. Semua antri. Semua gak kaya, gak miskin, gak ganteng, gak biasa saja. Sama. Tempat tawafnya sama, tempat sa'inya sama, capeknya sama. Sama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala justru menguji kita terhadap ketergantungan jiwa ini, apakah ia bergantung lebih banyak, lebih dominan kepada dunia sehingga ia melupakan akhirat, ataukah justru kita lebih dominan kepada akhirat sehingga dunia itu sekedar lewat. Sekedar lewat. Kalau sekedar lewat berarti boleh berpakaian yang bagus. Boleh. Sekedarnya saja. Saya boleh makan makanan yang sedikit mewah, Ustaz? Boleh. Nabi Muhammad SAW juga makan daging kambing. Nabi Muhammad SAW juga makan daging ayam. Tapi Nabi SAW juga pernah, tiga purnama berlalu, tidak ada sedikit pun yang dimasak di rumah beliau. Dan itu tidak membuat beliau seperti kiamat. Diriwayatkan dalam riwayat Muslim, dan riwayat tersebut menyebutkan dua redaksi yang sedikit berbeda, bahwa ada seorang wanita menggendong dua anak putrinya,
mengetuk pintu rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mereka menyampaikan bahwa mereka bertiga belum makan. Maka buru-buru ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha masuk ke dalam rumah, beliau cari seisi rumah, mana yang bisa diberikan kepada mereka bertiga, tiga wanita tersebut, ibu dan dua anak putrinya tadi, untuk bisa mereka makan. Satu redaksi menyebutkan bahwa ibunda Aisyah hanya menyebutkan hanya memberikan tiga, karena memang itu yang beliau miliki, tiga buah kurma. Satu diberikan kepada anak putrinya yang pertama, satu lagi diberikan kepada anak putrinya yang kedua. Ketika si ibu baru mulai makan, ternyata kurma-kurma yang dimakan oleh kedua anaknya sudah habis. Mereka pun merengek kembali. Kemudian si ibu membelah dan memberikan separuh buat anaknya, separuh lagi buat anaknya. Ibu itu bersambar kembali. Berarti di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang memang bisa dimakan kecuali tiga butir buah kurma. Dalam redaksi yang lain disebutkan hanya satu butir buah kurma. Ibu pernah bayangkan di rumah ibu tidak ada makanan kecuali satu butir buah kurma? Alhamdulillah, nikmat Allah buat kita banyak. Namun sekali waktu kalau kita berada pada kondisi tersebut, kita jadi lebih mengerti arti sebuah kehidupan. Dinamis rasanya. Karenanya seorang mukmin dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah. Kondisi senang membuatnya bersyukur, kondisi susah membuatnya bersabar dan bersyukur. Oleh sebab itu, ketika para sahabat menyebutkan bahwa mereka sedang membicarakan dunia, termasuk bajulah, daganganlah atau apalah, Nabi SAW mendengar itu, beliau meluruskan. Kata-katanya bisa dihitung dengan jari jumlahnya. Ala tasma'u, ala tasma'u. Tidakkah kalian mendengar, tidakkah kalian mendengar. Diulang saja dua kali sebetulnya. Padahal satu kata saja. Ala tasma'u, tidakkah kalian mendengar. Tapi beliau ulang dua kali. Innal badzadzata minal iman, berpakaian lusuh itu adalah bagian dari iman, juga beliau ulang dua kali. Maksudnya, jangan kalian ukur bahwa gemerlap glamoritas kehidupan ini yang akan membuat kalian bahagia. Dan kita tahu, hadirin yang dimuliakan Allah, betapa iman memiliki kedudukan yang urgent di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dengan iman seseorang akan bahagia di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97, surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang beramal salih, baik laki-laki atau perempuan, dan ia beriman, garis bawah ini, amal salih yang dilandaskan di atas iman, garis bawahi ini. Jadi ada iman dan amal salih dalam hidup orang tersebut, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, apa balasan yang Allah siapkan? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan untuk mereka, untuknya, kehidupan yang thayyibah, dijamin gemah ripah loh jinawi di dunianya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat, kata Allah, kami akan balas untuk mereka dengan yang jauh lebih baik disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Iman akan menghantarkan kebahagiaan di dunia. Hidup di dunianya bahagia. Namun hilangkan definisi bahagia dari benak kita kalau bahagia itu punya banyak harta. Banyaknya harta tidak menjamin kebahagiaan.
Harta seperti apa yang dapat menjadikan seorang itu bahagia? Harta yang selalu habis dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la hasada illa fitnatain. Jangan engkau dengki iri kecuali pada dua orang. Irilah kepada dua orang jenis ini. Yang pertama adalah seseorang yang banyak memiliki limpahan harta, namun dia habiskan di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dihabiskan untuk jalan-jalan ke luar negeri 2 miliar. Bukan dihabiskan untuk beli ini, beli itu, tas. Dibutuhkan, oke, tas, butuh tas. Yang 200 ribu tercukupi kebutuhannya, enggak, saya mau yang 2 juta. Ini berlebih. Kalau ingin tahu siapakah mereka orang yang bahagia, adalah mereka yang tidak selalu mengukur kebahagiaan dengan harta benda. Tidak dengan harta benda. Sebab itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Bukanlah hakikat kekayaan itu dengan berlimpahnya harta benda. Innamal ghina ghinan nafs. Sejatinya kekayaan itu adalah kekayaan yang ada di dalam jiwa. Dengki, iri tidak boleh kecuali pada dua. Dengki, iri kita kepada seseorang yang punya banyak harta, namun orang tersebut menghabiskannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka silahkan iri. Ya Allah, saya ingin kaya seperti dia, dan saya ingin menginfakkannya sebagaimana dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan. Jadi bukan, ya Allah buat saya kaya seperti dia, saya mau hura-hura. Bukan. Dia ingin memiliki kekayaan serupa, tapi dia belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ia belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin Allah akan melimpah ruahkan kekayaan baginya sebagai ujian berikutnya. Terus. Yakinlah, yakin. Kalau kita berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dunia itu akan datang berbondong-bondong, sementara kita anggap itu hina. Enggak usah. Enggak. Sudah, terima kasih. Enggak, saya sudah cukup ini. Atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan menyerbu dirinya sementara dia enggak merasa butuh. Dia ditawari ini, ditawari itu, ditawari ini, ditawari itu. Kemudahan, kenyamanan. Tapi dia pilih, udahlah, enggak usah. Yang ini saja, ini sederhana. Alhamdulillah sudah dimudahkan. Ini ya, enggak usah ini saja, sudah cukup. Mau makan ini atau mau makan itu? Enggak usah, yang mudah saja. Minum ini atau minum itu? Enggak usah, yang ini saja cukup. Cukup. Berlatih untuk bisa merasa cukup dengan apa yang memang cukup buatnya. Tidak harus selalu wah. Inilah yang akan membuat kita itu tidak gandrung, tidak apa ya? Tidak tertambat hati dengan dunia. Bukan, sekali lagi, bukan tidak boleh kita itu makan enak. Seperti tadi kami sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang makan daging yang mahal, daging kambing. Terkadang beliau makan daging ayam. Tapi juga terkadang beliau hanya menyeka laparnya dengan kurma dan air. Tidak masalah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang lembut, yang ditenun di negeri Yaman saat itu. Namun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpakaian rida yang terbuat dari kain kasar. Tidak masalah. Kalau kita selalu pakaiannya yang lembut. Saya pokoknya kalau baju standarnya adalah lembut, adem, enggak berkeringat, tidak cepat kusut, tidak cepat warnanya pudar, itu standar minimalnya. Syukur-syukur kalau murah. Subhanallah. Tidak harus seperti itu. Terkadang kita butuh berpakaian dengan pakaian yang biasa saja. Ala kadarnya. Supaya kita bisa lebih sadar
Oh iya. Karena kalau keseringan pakainya yang pakaiannya yang selalu wah, selalu mewah, ya muncul tadi bisikan syaitan. Eh, kamu tuh selalu terlihat ganteng kalau pakai bajunya kayak gitu. Kamu terlihat lebih cantik kalau pakainya warna itu. Terus dibisik ini, dibisik itu. Harus selalu wow, harus selalu wah. Tidak. Innal badzadzata minal iman. Kita tidak masuk surga kecuali dengan iman. Dan salah satu yang akan menjaga kelestarian iman kita adalah badzadzah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Jadi di dunia kita akan bahagia. Tadi surat An-Nahl ayat 97. Dan iman juga jalan kebahagiaan kita di akhirat di dalam surga dalam hadis ini tadi. La tadkhulunal jannah, kalian tidak masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Berarti iman adalah dasar utama kebahagiaan hidup seorang di dunia dan di akhirat. Dan ternyata iman itu juga dapat terjaga kelestariannya di antaranya dengan mengenakan pakaian yang lusuh. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Berlatih. Nanti kita juga cuma pakai kain kafan kok. Kain kafan, subhanallah. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, seorang anak remaja yang sangat dicinta, disayang, diberikan perhatian penuh oleh kedua orang tuanya. Beberapa literatur sejarah menyebutkan bahwa beliau tergolong dari keluarga kaya. Bahkan ada yang menyebutkan juga bahwa beliau kalau pakai minyak wangi dari arah sekian jauh, sahabatnya sudah, Mus'ab bentar lagi datang. Tapi saat beliau meninggal dunia dalam peperangan, para sahabat tidak mendapatkan pakaian yang cukup untuk menutup jasadnya. Jika pakaiannya dibuat untuk menutupi bagian kepalanya, terlihat kedua kakinya. Jika ditarik ke kedua kakinya, tersingkap kepalanya. Maka ditutuplah di bagian kepala dan di bagian kakinya ditutup dengan daun. Allahu Akbar. Ya inilah hakikat kehidupan. Tapi apakah Mus'ab ibn Umair jadi terhina dengan kondisi itu? Demi Allah, tidak. Justru kita setiap kali menyebutkan nama Mus'ab bin Umair, kita baca radhiyallahu anhu. Allah meridainya karena tempat beliau di surga berdasarkan surat At-Taubah ayat 100 tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap waktu berlalu, maka setiap itu pula sejatinya kita semakin dekat dengan kematian. Semakin dekat pula kita dengan semua keterbatasan. Benar-benar, dan ini pasti, kita hanya akan berada sendirian tanpa lampu, ditumpuk dengan tanah. Di lubang yang sempit. Bukan rumah yang selama ini kamarnya ada kasur sendiri, toiletnya terpisah, meja makan terpisah, ruang tamu terpisah, parkir mobil sekian ratus meter persegi. Nanti kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saya, bapak, ibu, siapa saja sama. Kain kafan sudah enggak ada. Maka berlatih. Berlatih. Bukan kiamat kalau suatu waktu kita ternyata harus hanya makan dengan tempe, harus makan dengan tahu, harus makan dengan tumis kangkung. Misalnya.
Bukan masalah kalau kemudian suatu ketika kita harus hanya sekedar berpakaian yang sederhana saja, punya sarung juga harga 15.000, 20.000. 15.000 sarung, Ustaz. Iya. Enggak masalah kan? Enggak masalah. Pakai saja. Tapi cepat sobek, Ustaz. Ya justru itu yang dicari. Yang dicari adalah bahwa kita merasa bahwa yang kita pakai ini sesuatu yang tidak membuat kita mudah sombong di hadapan orang lain. Merasa punya uang, pakai kacamata yang dua, frame-nya 2 juta. Padahal yang dengan 200 ribu pun juga beres. Berarti gak boleh, Ustaz? Bukan gak boleh. Tidak boleh kita mengharamkan yang baik-baik yang sudah Allah siapkan buat kita. Di dalam sebuah ayat, tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 32, Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati ukhrija li'ibadihi, akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq." Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Siapa yang mengharamkan yang baik-baik dari rizki? Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan perhiasan itu adalah untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia. Masya Allah. Jadi bukan salah kalau kita itu kemudian berhias diri, itu tidak salah. Namun itu adalah uluran yang suatu waktu mestinya ditarik. Jangan diulur terus. Tidak pernah ditarik. Takutnya kalau terbiasa diulur, sekalinya ditarik, menjerit kesakitan. Sekali waktu diulur, sekali waktu ditarik. Sekali lagi ulur, tarik. Bukankah siam disyariatkan agar kita sadar bahwa ada rasa lapar? Itu salah satu hikmah. Tatkala kita merasakan lapar, kita jadi mengerti, oh begini rasanya lapar. Padahal sudah sahur. Bagaimana dengan mereka yang boro-boro kepikir sahur? Mereka tidak punya sesuatu yang bisa mereka makan. Oh begini rasanya yang mereka rasakan, begini rasanya. Iya. Kita Masya Allah, meskipun lapar kita tahan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun bisa melepas dahaga, bisa melepas lapar. Mereka bahkan mungkin 2 hari 2 malam berturut-turut mereka tidak makan. Dan kepedulian kita terhadap mereka harus ditingkatkan. Kadang-kadang kita baru memberi setelah mereka meminta. Naikkan levelnya satu lagi. Kita beri meskipun mereka tidak meminta. Karena seorang yang mukmin, mereka tidak terbiasa meminta. Yahsabuhumul aghniya'a minat ta'affuf. Orang mengira kalau melihat mereka, oh ini orang kaya. Padahal mereka itu menjaga diri. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meletakkan tangan di bawah untuk meminta. Dia tahan, dia tidak minta. Padahal dia butuh. Berapa di antara kita, siapa di antara kita yang peduli terhadap kondisi mereka? Yang karena imannya, yang karena kesalihan dirinya, alhamdulillah dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia tidak meminta. Saya tahu ini tidak baik. Dia tahan. Maka kalau kita biasanya memberi setelah diminta, biasakan kita lebih jeli, lebih sensitif. Ini butuh dibantu. Sudah. Tutup mata, tutup telinga, enggak usah dilihat sama siapapun. Beri saja, langsung beri. Langsung berikan saja. Karena itu tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yahsabuhumul aghnia minat ta'affuf. Orang mengira bahwa mereka itu kaya, kaya. Allah menyatakan yahsabuhumul aghnia minat ta'affuf. Orang mengira bahwa mereka kaya, tidak butuh bantuan karena mereka menjaga diri. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta. Dikasih mereka terima, tapi kalau meminta mereka anti. Subhanallah.
Kalau begitu maka kita harus memperhatikan kondisi seperti mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengharamkan yang halal, yang baik yang telah Allah berikan untuk kita sebagai hamba-hambanya di kehidupan dunia ini. Mengharamkan tidak boleh. Belakangan muncul isu, saya lebih suka menyebutnya isu karena sebahagian membahasnya tanpa dasar ilmu. Jangan beli ini, jangan beli itu, jangan beli ini, jangan beli itu. Sebentar. Maksudnya jangan ini bagaimana? Haram. Haram. Haram itu artinya kalau ada seseorang tetap melanggar, berarti dia berdosa. Dan kalau dia meninggal dunia dalam kondisi belum bertaubat dari dosa itu, dia terancam neraka. Begitu maksudnya? Hati-hati. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram. Jangan kalian ucapkan apa yang disebutkan oleh lisan kalian, ini halal, ini haram. Litaftaru ala Allahil kadhib. Ternyata kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yashtaruna ala Allahil kadhib. Innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhib. La yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan beruntung. Maka untuk memahami dua hadis yang seakan kontradiktif ini, kita tidak boleh mengharamkan yang baik-baik. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya berpakaian lusuh dari iman. Apakah artinya kalau tidak berpakaian lusuh artinya bukan beriman? Bukan itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya adalah agar kita bisa lebih dekat dengan zuhud. Dan dengan zuhud itu pula kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Wa amitni miskina, dan wafatkan aku dalam kondisi miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan bangkitkan aku, kumpulkan aku beserta orang-orang yang banyak di antara kaum masakin di hari kiamat. Para ulama menjelaskan, wah ini apa lagi ini Ustaz? Apakah artinya saya juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup miskin? Jawabnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya. Jadi saya enggak boleh kaya Ustaz, ini beda. Maksudnya beda ini bukan artinya kita tidak boleh kaya. Kenapa? Riwayat yang lain menyebutkan bahwa Ibunda Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa? Mengapa engkau berdoa meminta seperti itu?" Ini Ibunda Aisyah bertanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innahum yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi 40 kharifa." Wahai Aisyah, karena mereka orang-orang miskin itu hidup masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya 40 tahun. 40 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga, orang miskin udah masuk surga duluan. Karena perhitungan hisabnya orang yang kaya lebih panjang. Lebih panjang. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa? Dari mana engkau dapatkan itu? Dan untuk apa engkau belanjakan? Berarti semakin banyak kekayaan orang, semakin banyak pula pertanyaannya. Kalau ini dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Yang ini dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Dia masih sibuk dengan pertanggungjawaban ini, sementara orang miskin hanya punya ini itu, selesai, masuk surga. Masya Allah. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَيْ يَسِيرًا. Ingin
agar diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sedikit saja, yang mudah saja, agar buru-buru masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kepanikan di hari kiamat adalah kepanikan yang tidak bisa kita bayangkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sikap zuhud terhadap dunia ini. Apa yang akan membuat kita terlena, terbuai dengan dunia, kita hentikan, kita jauhi, kita batasi. Ketika kita dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan harta, maka segera habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan, enggak akan hilang. Punya duit nyimpen nih selama ini 500 juta. Dieman-eman sama dia, entah buat apa, pokoknya saya punya saldo 500 juta. Hari ini masih 500 juta, besok meninggal dunia, dia tidak bisa nikmati 500 juta itu. 500 juta itu sudah bukan lagi rizkinya, tapi rizki ahli warisnya. Kenapa tidak 500 juta itu kita simpan buat kita? Bagaimana caranya? Sedekahkan. Maka tercatat atas nama dirinya, diambilnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, 700 kali lipat, hingga lipatan yang lebih daripada itu. Kan enggak hilang kemana. Makanya Nabi pastikan, dan ini sebuah keyakinan, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini bukan hanya sekedar anjuran, tapi sudah bicara sebuah keyakinan. Cepat ringankan tangan ini untuk keluar nih. Nih. Tidak akan hilang, Bu, Pak. Percayalah, tidak akan hilang. Justru kalau kita simpan, kita tidak akan merasakannya. Yaitu tadi. Sampai hari ini kita punya saldo 500 juta. Besok dililit kain kafan. Ya 500 juta itu tidak menjadi milik kita. Milik ahli waris. Kita menikmatinya? Tidak juga. Ahli waris kita yang menikmatinya. Bagaimana agar kita bisa menikmatinya? Segera belanjakan. Segera belanjakan. Belanjakan buat apa, Ustaz? Buat jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, masih banyak kaum muslimin yang membutuhkan bantuan kita. Banyak. Ayo. Ringankan tangan, ayo. Ayo. Dan itu yang kita berikan itu akan menjadi milik kita. Tersimpan, tercatat, abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, investasi milik fulan yang menginfakkannya. Tidak akan ketukar, tidak akan keliru, akan menjadi milik kita. Besok di akhirat kita tinggal petik hasilnya. Akhirnya kita nikmati dengan kenikmatan yang abadi. Jika setiap kita berpikir seperti itu, maka kita akan bersikap zuhud. Tidak kemudian terlena dengan dunia. Ah, kalau saya punya ini, saya mau begini. Ah, kalau saya punya sekian, saya mau itu. Ah, terus. Dan kata Nabi SAW, sampai pun kalau seseorang sudah memiliki satu lembah berupa emas, dia tidak akan berhenti. Dia akan berpikir, membayangkan, mengharapkan punya lembah yang kedua dengan isi emas yang sama. Dan tidak akan ada yang dapat memenuhi mulutnya, kecuali manakala ia dijejalkan dengan tanah alias meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita zuhud di dunia untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Hadirin, sebetulnya banyak sekali yang bisa disampaikan, tapi qadarullah, waktu pula. Banyak sekali perkataan para ulama yang hendak kami sampaikan, perkataan Sufyan ats-Tsauri, perkataan Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, penjelasan dari Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Rajab, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Kan tetapi kita cukupkan poin yang paling terakhir. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Imam Ahmad menjelaskan bahwa zuhud itu terbagi menjadi tiga. Zuhud terbagi menjadi tiga. Ini penjelasan Imam Ahmad
dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Imam Ahmad, zuhud itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tarkul haram wa huwa zuhdul awam. Zuhud meninggalkan yang haram. Inilah zuhudnya orang awam. Orang awam ketika zuhud itu artinya mereka sekedar meninggalkan yang haram. Ini level paling bawah, rendah. Satu level diangkatnya adalah tarkul fuduli fil halal wa huwa zuhdul khawas. Level di atasnya adalah meninggalkan sikap berlebihan pada yang halal. Halal ada 10, dia hanya ambil 6. Dia tinggalkan 4 yang tersisa. Padahal halal, bukan haram. Ini adalah tingkatan orang khusus, lebih di atas yang pertama tadi. Sementara yang ketiga, tarku ma yushghilu anillah. Level yang paling tertinggi adalah zuhud meninggalkan apapun yang akan menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza zuhdul 'arifin. Maka itu adalah zuhud orang-orang yang sudah mengetahui hakikat dunia dan berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang akan melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Dengan demikian zuhudnya menjadi zuhud dengan level yang tertinggi. Kalaulah kita belum pada level yang tertinggi, setidaknya kita berlatih. Yang haram-haram kita tinggalkan, itu level tahapan yang pertama. Kalau sudah kemudian kita mampu hanya yang halal-halal saja, yang halal kita kurangi, yang berlebihan dari halal saya tidak mau. Saya tidak mau. Maka ini sudah lebih baik dari yang pertama. Kemudian yang ketiga, semua yang dapat menyebabkan kita sibuk, lalai, terlena, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini kita tinggalkan, maka berarti kita telah mencapai pada level yang tertinggi. Wallahu waliyut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.